Kita harus lapor orang dewasa. Iya, Pulung. Kita kan nggak mungkin nangkep penjahat itu sendiri. Mereka kan banyak. Tenang lagi. Aman deh semuanya. Belgades. Ayo, yuk makan. Sampai kapan kita ronda nih? Bos bilang sih sampai kampung kita aman. Kampung mana yang aman? Waduh, berarti selamanya dong kita ronda. Ya iyalah, Pak. Kagak jadi lagi nih kita ngeluarin barang malam ini. Lu batalin mobil. Jangan sampai keburu datang. Besok lu panggil preman pasar. Kita mesti atur siasat. Bang. Hah? Bang, kenapa sih, Bang? Aku nggak boleh ikut terus. Kamu kan masih kecil. Abang kan juga masih kecil. Ya udah, kamu boleh ikut. Tapi nanti kalau penyelidikan udah enggak berbahaya. Ya. Harga pasarannya segitu, Bos. Wah, terlalu tinggi itu. Kalau Bos mau, saya ada tempat lain, lebih luas, Bos. Oke, oke, nanti saya kabarin lagi. Oke, oke. Polan, cari apa Polan? Polan mau beli pensil sama pulpen aja. Kita harus lapor orang dewasa. Iya, Pulung. Kita kan nggak mungkin nangkep penjahat itu sendiri. Mereka kan banyak. Semalam aku udah coba ngomong sama ayah. Cuman aku diomelin. Kita selidiki dulu, terus kita kumpulin bukti-buktinya. Kita pastiin dulu, yang dilihat Pulung kemarin kan katanya penjahatnya. Siapa tahu Pulung salah lihat, orangnya kan baik, dia tuh nolongin aku. Bruno, penjahat itu banyak yang pura-pura baik. Udah, ya. Ada mobil, itu mobilnya bus penjahat. Kita selidiki. Ayo. Jangan, nanti kita telat. Iya, Pulung. Mendingan kita selidikinya pas jam pulang sekolah, ya? Kalau abis pulang sekolah mah, penjahatnya udah keburu kabur. Iya, udah yuk, sekarang aja. Nanti kalau kita telat, orang tua kita dipanggil. Ya udah, sebentar aja. Kalian mau kemana, ha? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sekolah kita kan di sana. Ayo udah mobil, masuk semua yuk. Iya. Ayo buruan. Iya. Iya. Ya, Bu. Kasih ya. Iya. Dek. Tunggu. Pensil kamu jatuh tuh. Pensil aku. Nih. Makasih ya, Bang. Nama kamu siapa? Nama aku Polan. Oh, kamu lucu deh. Makasih ya, Bang. Mari, Polan mau sekolah dulu. Iya, yaudah yang benar sekolahnya. Andre? Ada apa, Andre? Tadi ada anak kecil, pokoknya lucu banget. Iya, yang namanya anak kecil tuh lucu, Andre. Kamu juga dulu waktu kecil lucu. Jadi, menurut papa, sekarang aku udah gak lucu. Bukannya gak lucu. Kamu itu sekarang ganteng. Kayak papa. Bisa aja deh, papa. Ayo pulang yuk. Dadah, yuk. Wah, gimana, bro? Bima sama Sakti gua cari gak ada. Aku udah keliling pasar. Kayaknya dia tidur kali ya. Ya lu cari, di mana mereka tidurnya, bro? Udah gua tanya. Tapi kagak ada yang tahu dia tidur di mana. Ya lu telepon. Udah gua telepon, HP-nya mati.
Cuy, bangun cuy. Woi. Bangun, siang. Ketik pahit lo. Jam berapa, bro? Hampir jam 1. Cuy, cuy. Mata, mata. Hampir pahit. Waduh, banyak yang miss call. Dari cewek? Bukan, dari preman itu. Hah? Setiap kali ada pencurian, pasti selalu ada bos penjahat. Iya. Awas tangan lo ngalingin ke gue. Maaf bang. Bang apa? Bang Jago. Nah. Tadi pagi kan kita lihat mobil bos penjahat. Berarti sekarang mereka sedang merencanakan pencurian lagi. Pencurian apa ya? Tapi bisa jadi. Pak Hansip? Ya Bu. Tolong liatin anak-anaknya Pak Hansip. Jangan sampai mereka ke rumah angker. Beres Bu. Kemarin saya marahi Bu. Dimarahin? Iya, Bu. Tapi pelan. Anak-anak, jangan main ke rumah angker. Gitu, Bu. Mereka main ke rumah angker, Pak Hansip? Iya, untung ada saya. Langsung semua saya suruh pulang. Pak Hansip, tolong jangan bilang sama Bapak ya. Takutnya nanti anak-anak dimarahin sama Bapak. Bapak siapa, Bu? Bapak saya sudah almarhum. Maaf, bukannya itu. Maksud saya bapaknya anak-anak. Oh. Beres, Bu. Anak-anak juga mesen begitu. Jangan bilang ke Pak Gito. Kalau mereka mesen, jangan bilang ke Ibu. Pasti juga saya tidak akan cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ron, sibuk? Wak, sebentar, Wak. Apa? Tadi teh Pulung datang ke sini, katanya ada kerja kelompok, jadi datangnya telat. Oh, enggak apa-apa tuh. Giliran Pulung aja, enggak apa-apa. Itu mereka. Kamu Pulung, mereka pasti penjahat. Tuh buktinya, mereka lagi ngobrol sama preman yang di pasar. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu. Kita kesana. Kita dengerin. Jangan. Kalau kita kesana semua, pasti bakalan ketahuan. Iya, aku di sini aja. Kalian bertiga tetap di sini. Alihkan perhatian mereka, supaya aku sama Pulung bisa menyelinap ke sana. Ya benar. Aku ada ide. Pulung, aku ikut ya. Gak usah, kamu tetap di sini aja. Kamu kan ceroboh. Mau. Duh, ayo. Udah. Jangan panjang lebar lu. Maksudnya gimana, Ge? Cuy, mereka ini maksudnya mau ngejelasin, mau minta tolong sekarang nih. Ya gue tahu, maksudnya mau minta tolong apa? Cuy, justru itu sekarang mereka mau ngejelasin, mau minta tolong apa? Cuy. Nih, lu berdua bikin isu. Bikin seolah-olah ada rumah yang mau dimaling nanti malam. Oke? Okay? Ide apa? Nanti kita pura-pura nari aja, pura-pura ketawa. Sambil kita menurut mereka. Ya.
Bruno, kamu jangan lihat situ terus. Nanti ketahuan loh. Iya, jangan nengok-nengok ke sana terus. Ngapain tuh anak-anak? Ah, anak-anak paling pada main. Udah gak usah dipeduliin. Intinya lu tandain satu rumah. Seolah-olah rumah itu yang mau dimaling. Tapi ingat, harus jauh dari lokasi. Oh, jauh lokasinya dari sini? Wah, rumah angker. Oh, rumah angkernya jauh dari sini. Wah, macet dah. Intinya rumah yang ditandain itu mau dimaling. Barang ntar malam harus dikeluarin. Lu paham? Lu jangan bedak-bedak teman gua. Kita berdua ini preman. Ngerti gue? Ah, udah lu. Jangan pada berisik. Intinya, kalau orang udah pada ngumpul di rumah yang ditandain, pos roda kan sepi. Gua bisa ngeluarin barang. Iya kan? Jangan gagal lagi ya. Enak aja. Lu berdua yang gagal, makanya lu minta tolong gue. Ya udahlah, cabut yuk. Makan dulu. Iya. Di atas ke bawah gitu loh. Iya. Gini. Sih. Langsung. Hati-hati. Enggak apa-apa. Iya. Mereka udah pergi. Mereka ngomongin apaan? Mereka mau mencuri di sebuah rumah. Dan memindahkan barang ke rumah angker. Bener. Kita harus lapor. Iya. Ayo.